terkait apa karena keadaan di sini seperti ini, menurut Ibu seperti apa? Kalau di sini ya, kebun bibitnya kalau saya melihat ini sudah relatif lebih bagus ya. Satu, dia lebih luas. Kedua, sudah dipasang parane. Ketiga, tidak ada bibit hilang. Sementara biasanya kita itu hanya untuk pembibitan saja, tidak ada untuk ada beternak ikan lah, nggak ada. Tapi kalau di sini sepertinya disatuin, ada yang ternak nila, di luar sana ada ternak lele gitu, di samping di camber ya. Jadi maksudnya di sini ini sudah relatif lebih baik lah. Dan berharap supaya ini tidak berhenti di tahun-tahun pertama. Ini akan terus berlanjut sampai 5 tahun ke depan. Bagi mereka yang belum seperti ini, ya ini bisa menjadi percontohan. Itu satu. Memang anggarannya juga tidak besar. Mungkin karena ini berada di sekolah, peradaban. Jadi karena ini sekolah alam ya, sebetulnya. Kalau ini sekolah alam, jadi mungkin lebih daya ini tuh lebih baik lagi lah. Dan mereka juga kan pendidik-pendidik semua gitu. Hanya mungkin perlu sembuhan ya, habis ya, sembuhan untuk dari penyu ini harus seperti apa gitu. Kalau dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, bagi saya cukup ini memberikan stimulan lah kepada masyarakat. Ibu, ini dalam rangka apa sih sebenarnya, Bu? Biasanya kita kayak dua ya, untuk pekarangan tanaman lestari. Kita tujuan utamanya itu untuk supaya karena sekarang lagi COVID ya, ada COVID, jadi kita untuk menekan ekonomi biar tidak tidak kekurangan. Jadi pemerintah punya program untuk bisa mencukupi kebutuhan sayuran untuk rumah tangga anggota kelompok KWP itu. Terima kasih kepada kawan-kawan media yang sudah singgah di KWP Keratai, Kelurahan Tanasem, Kecamatan Tuber, Kota Cirebon. Dan alhamdulillah hari ini sangat bersenang sekali ya Pak. Pak Lurah juga sangat senang sekali. Kemudian ibu-ibu KWP juga sangat gembira. Kenapa? Di hari ini adalah kunjungan Ibu Kadis. Kunjungan Ibu Kadis dari Kota Cirebon beserta dengan Ibu Kadis dengan rombongan untuk meninjau bagaimana keadaan KBD, kebun pembibitan yang untuk nanti kedepannya masuk kepada KWT, kelompok wanita tani Teratai, Kelurahan Karasem, Kecamatan Cilegon, Kecamatan Cibubur, Kota Cilegon. Dan kami atas nama pihak kelurahan sangat bangga sekali dan sangat berterima kasih kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang dikomando oleh Ibu Kadis, Ibu Eva, beserta dengan kabidnya. Walaupun memang ini tidak seberapa, ya dalam konteks rupiah tidak seberapa, tetapi harus dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan sebuah action. Kan begitu. Action kita hari ini sudah bisa terlihat. Kebermanfaatannya. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Pak Kadis dengan Ibu Kadis, Pak Kabid itu yang pertama, bagaimana menumbuh kembangkan rasa kecintaan terhadap kebun wanita tani agar wanita itu juga berkarya, kan? Berkarya lalu kemudian bisa memberikan efek kemanfaatan terhadap wanita itu sendiri. Kebetulan kelompok wanita tani Teratai ini kurang lebih hampir 25-30 anggotanya. Di saat di pandemi hari ini, tadi yang disampaikan oleh Ibu Pak Kadis yang nama dengan Ibu Kadis, alhamdulillah bisa menyuplai ya paling tidak sayur-sayuran, kemudian apa itu namanya cabai, kan semakin melambung harganya. Tapi kalau ada kayak begini, insya Allah bisa membantu akan perekonomian warga Kelurahan Karasem, khususnya di KWT Teratai Kelurahan Karasem, Kecamatan Cibubur, Kota Cirebon. Harapan ke depan, kenapa kita merger dengan SDN Peradaban yang ada di Karangasem? Izin Ibu Kadis kita sampaikan. Kenapa? Karena SDN Peradaban ini kita sudah sortir dengan berbagai macam sekolah-sekolah, hanya inilah yang back to nature. Jadi sekolah yang berbasis alam. Oleh karenanya kalau berbasis alam berarti ini semuanya masuk kepada alam nyata yang memang open
atau concern terhadap alam. Itu artinya senang untuk bercocok tanam. Maka kita bekerja sama dengan SD Peradaban agar kemanfaatannya tidak 1 tahun, 2, bahkan 5 tahun akan kebermanfaatan bisa kita rasakan bersama-sama. Semoga ke depan kita lebih sukses bersama-sama. Pak Lurah menyampaikan rasa syukur kepada Ibu Kadis dan Pak Kabid sudah berkunjung dan memberikan kepercayaan penuh kepada keluarga semua. Kelompok wanita tani, semoga di tahun ke depan malah akan lebih besar daripada tahun hari ini. Begitu, kira-kira seperti itu. Terima kasih sudah jerih payah PL-nya Pak Arya. Setiap hari Ibu Kadis kesini bersama dengan ibu-ibu kader, ibu-ibu KWT, Pak Lurah, sampai dengan Pak Ali itu. Pak Ali juga tiap hari kesini. Pak Bibin, ini Pak Bibin namanya. Pak Bibin ketua kepala peradaban itu, Pak Bibin, itu senang bercocok tanam. Senang bercocok tanam. Mohon maaf kalau tidak ada peradaban mah sepertinya dana kita sudah ketar-ketir di Ibu Kadis. Tetapi alhamdulillah ditopang dengan stakeholder yang ada yang coba mumpuni di bagian perkebunan dan pertanian. Alhamdulillah sampai hari ini kita bisa rasakan bersama-sama. Sukses selalu buat Ibu Kadis, Pak Kabid, kita semua. Semoga kita ke depan bisa mempertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.